SMA Negeri Unggul Harapan Persada Abdia merupakan satu-satunya sekolah menengah atas negeri yang memiliki program unggulan boarding school, berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Berdiri sejak tanggal 17 Juli 2003, memiliki total 8 rombel yang jadwal belajar mengajar dilaksanakan dari pagi, sore, hingga malam hari. Pada tahun 2021, SMA Negeri Unggul Harapan Persada terpilih sebagai sekolah penggerak angkatan pertama di Aceh Barat Daya. Dengan semangat tinggi, sekolah terus berupaya mewujudkan visi pendidikan Indonesia melalui terciptanya pelajar Pancasila. Sekolah favorit ini memiliki moto cerdas, tangkas, dan bermoral. Pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan, serta diampu oleh guru-guru yang mumpuni, dan kegiatan ekstrakurikuler menjadikan sekolah ini aktif dalam mencetak siswa-siswa berprestasi, baik akademik dan non-akademik. Dilengkapi dengan berbagai macam sarana dan prasarana, seperti ruang laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium fisika, dan laboratorium komputer menjadikan pembelajaran semakin nyata dan bermakna. Sebelumnya, SMA Negeri Unggul Harapan Persada memiliki visi menuju peserta didik yang unggul dalam prestasi, cerdas, tangkas, bermoral, yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan, memiliki 11 misi. Kini, sekolah ini memiliki visi lahirnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, cerdas, tangkas, dan bermoral menuju profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum 2022, guru tidak diwajibkan membuat RPP K13, melainkan guru membuat modul ajar. Modul ajar pada dasarnya adalah perencanaan pembelajaran yang secara lengkap disusun berdasarkan topik dalam ruang lingkup kelas. Sementara alur tujuan pembelajaran merupakan sebuah perencanaan pembelajaran untuk jangka waktu lebih panjang dalam ruang lingkup sekolah. Oke guys, I think the first paragraph is Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulfa Nadila. Saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi, hari ini saya dan anggota kelompok saya akan membuat kue tara. Kue tara merupakan makanan khas jajanan Aceh. Kue tara memiliki rasa yang renyah, gurih, garing, dan manis. Kue tara bentuknya sangat unik, seperti serabut dan sarang burung. Kue tara juga bisa menjadi makanan oleh-oleh yang bisa dibawa kemana saja. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil proyek siswa SMA Negeri Unggul Harapan Persada dengan tema kewirausahaan yang berjudul Usaha Produk Kekarah sebagai oleh-oleh khas Aceh. Udah jadi nih, belimbingnya udah kering. Kira-kira enaknya kita masak apa ya? Gimana kalau sama